Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Devi Ristiani, di Jack Channel. Teman-teman wisata, sudah bosan gak sih? Gak kemana-mana, di rumah aja karena PPKM diperpanjang terus. Kali ini aku mau infoin wisata Pantai Pasir Putih Peak 2, seperti apa suasananya di sore sampai malam hari ya. Sebelum kalian menyaksikan videonya sampai akhir, jangan lupa untuk selalu support video kita dengan cara like, subscribe, and share ke sosial media yang kalian punya. Untuk menuju ke Peak 2, kalian bisa ikuti maps ya. Ini aku kasih gambaran perjalanan menuju Peak 2. Mendekati Peak 2, nanti kita akan ketemu jembatan yang keren banget, gengs. Seperti jembatan di luar negeri gitu, di mana banyak sepeda motor yang berhenti untuk selfie-selfie. Tapi jangan ditiru ya, gengs, karena akan membahayakan pengendara yang lain. Tempat yang akan dituju ini tidak kalah menarik untuk kalian kunjungi, karena tempat ini dapat membuat kalian seperti berlibur dari keramaian perkotaan, dan HTM-nya pun gratis. Memasuki Peak 2, aku pikir akan ada pemeriksaan, tapi ternyata tetap disuruh jalan. Alhamdulillah sudah sampai, gengs, dan parkirannya cukup luas. Aku kesini bukan di weekend loh, tapi parkirannya cukup ramai. Gimana di weekend ya? Kalau kalian mau kesini, aku saranin di sore hari ya. Seperti aku, sekitar jam 5-an sampai di Peak 2. Wow, keren banget ya. Kita bisa melihat Pantai Pasir Putih berada tepat di samping food court. Pantai Pasir Putih Peak 2 memiliki pemandangan dan mempunyai daya tarik yang berbeda dari tempat lainnya, sehingga menjadikan tempat ini ramai dikunjungi. Sayangnya, untuk saat ini Pantai Pasir Putih Peak 2 sementara ditutup untuk umum karena adanya PPKM dari pemerintah. Makanya para pengunjung hanya bisa menikmati suasana pantai di tepi pantai yang sudah ada pembatasnya ya. Walau ditutup, tetap saja ada pengunjung yang menerobos nekat masuk ke dalam. Tapi keamanan di sini dengan sigap menyuruh mereka untuk segera keluar. Daya tarik Pantai Pasir Putih Peak 2 akan lebih menarik dan mempesona apabila di malam hari, gengs. Wow, keren banget. Ini view dari atas food court, tentunya sangat cocok untuk kalian yang ingin berlibur dengan pemandangan pantai yang sangat indah. Buat kalian yang ingin selfie untuk mengabadikan momen yang indah, boleh banget ya. Dan juga untuk menambah koleksi foto terbaik yang kalian punya. Sekarang kita coba turun yuk untuk melihat food court ada makanan apa aja dan berapa harganya.
Di sini ada beraneka macam jus dan es buah. Untuk harganya mulai dari 30 ribuan ya. Terdapat juga berbagai makanan yang terlihat sangat enak dan lezat untuk kita nikmati. Kalau kalian mau tahu harganya, kalian bisa pause dulu ya videonya. Tentunya di sini pilihan yang sangat tepat buat kalian untuk nongkrong bersama teman, sahabat, ataupun keluarga. Oke, lanjut. Aku mau ke tempat lain yang gak kalah menarik dari sini, yaitu San Antonio Beach 2. Makanya ikuti terus videonya sampai akhir ya. Suasana malam di Peak 2 tuh. Untuk lokasinya, kalau dari Pantai Pasir Putih Peak 2 ada di sebelah kanan jembatan ini. Dan link maps-nya akan aku sertakan di deskripsi. Tempat ini banyak digunakan untuk olahraga pagi dan sore hari. Juga ada yang menyewakan sepeda listrik untuk 4 sampai 8 orang. Saat kalian berada di sini, kalian pastinya akan betah banget berlama-lama di sini, gengs. Karena selain tempatnya yang keren, tidak ada motor dan mobil yang berlalu lalang di sini. Aku mau ngasih tahu kalian salah satu tempat makan. Menu dan harganya kalian bisa lihat sendiri di daftar menu. Kebanyakan di sini menunya ayam. Harganya mulai dari Rp25.000 ya. Sambil menunggu makanan yang sudah dipesan, kalian bisa menikmati resto dengan view tepat di depan pantai. Oke gengs, semoga infonya bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye-bye!